Assalamualaikum, salam kreatif terbatas. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan baik ya. Di video kali ini aku mengajak teman-teman untuk membuat bunga mawar dari pita. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama, siapkan pita ukuran 2,5 cm. Bisa satu warna, bisa dua warna ya teman. Kemudian potong kurang lebih 5,5 cm. Lanjut dengan membuat mahkota dengan cara seperti di video ya. Untuk jumlah mahkota ini ada 3 macam ya teman. Sengaja aku buat ada yang 30 lembar, ada yang 20 lembar, ada yang 10 lembar. Jadi bisa dibandingkan ya hasilnya, kecil besarnya. Oke teman, setelah 30 lembar selesai dibentuk, dilanjut dengan dirangkai ya, dipakai lem satu persatu hingga selesai. Kemudian dilanjut dibentuk menjadi bunga mawar. Oke, siapkan kawat. Oh, ini aku ada kawatnya yang kecil ya. Jadi 4 batang kawat dijadiin satu. Nah, dipasang di pita tadi yang udah dirangkai memakai lem juga. Seperti di video ya, teman. Selanjutnya membuat kelopak ya teman. Siapkan kain flanel yang digunting segi 4 dengan panjang 2 kali lebarnya bunga ya.
kemudian digunting, dibentuk kelopak seperti di video ya. Setelah selesai, pasang di bunganya ya, teman. Oke, selanjutnya membuat daun ya teman. Bisa memakai pola atau langsung digunting. Nah, selanjutnya memakai solder. Oke, kita lanjut memakai solder sehingga ruas dari daun itu bisa terlihat jelas ya teman. Oke, selanjutnya setiap 3 lembar daun dipasang kawat, kemudian dijadiin satu ya teman. Thank you.
Oke, selanjutnya lilitkan selotip hijau daun pada batang, kemudian pasang sekalian daunnya ya teman. Oke teman, 3 batang bunga mawar sudah selesai. Semoga video ini memberikan manfaat, menginspirasi, dan juga menambah semangat untuk berkarya ya teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.